Kembali lagi di channel YouTube Akin Kanopi ya. Di video kali ini aku mau review sesuatu. Apa sih yang mau aku review? Ikutin terus videonya, jangan di skip ya. Dan jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku. Jadi akhir-akhir ini aku tuh bermasalah banget sama jerawat di punggung. Dan aku sampai bingung banget gimana sih cara ngatasinya. Apalagi kan ini di belakang ya, meskipun gak kelihatan, cuma kan kayak aneh aja sih. Kenapa sih harus ada jerawat di punggung? Dan itu tuh menurut aku mengganggu banget ya, walaupun dia nggak nampak dan nggak kelihatan, cuma kayak isi aja ya, kayak merasa kotor apa aku ini nggak bersih mandi ya. Sampai bingung ya, apa memang nggak cocok sama sabun atau memang lagi hormonnya begitu. Dan karena aku tuh pusing banget ya, pengen nyari produk apa sih yang cocok untuk mengatasin jerawat di punggung. Nah sekarang aku udah ketemu solusinya, jadi aku sekarang ganti sabun ya. Jadi aku memutuskan untuk pakai produk dari Dress and Glow. Nah ini dia produknya, ini aku keracunan di TikTok sih sebenarnya, dan aku mau review ke kalian karena siapa tahu kan ada yang kayak aku sih mengalami masalah jerawat di punggung. Sebenarnya untuk masalah jerawat di punggung ini nggak terlalu yang gimana-gimana banget ya, karena kan memang nggak dampak di luar sih, nggak terlalu kepikiran banget ya, tapi tetap aja sih merasa risih kan, karena kan bagian dari kulit kita yang meskipun di belakang, meskipun gak kelihatan, harus tetap dijaga dan harus tetap terawat. Nah jadi aku memutuskan untuk pakai dan nyobain produk dari Grace and Glow. Yang varian ini memang khusus untuk jerawat di punggung. Ini yang varian English Peer dan Precia Acne Solution Body Wash. Dan ini isinya 400 ml, sebanyak ini sih produkku. Cukup sih sebanyak ini, banyak sih. Nah, dan aku suka packagingnya itu, dia tinggal ditekan aja di sini dan dia akan keluar. Teksturnya tuh kayak gel gitu ya. Dan wangi, wanginya tuh aku suka ya. Masih bisa ditoleransi ya, wanginya soft. Walaupun nggak terlalu bertahan lama. Dan busanya juga banyak. Jadi cepat banget untuk membersihkan kulit kita. Ngebantu banget untuk membersihkan kulit ya. Terus gimana sih hasilnya setelah pakai ini? Menurut aku setelah pakai ini jerawat di punggung aku tuh kayak kering dan gampang buat di buat dikelopekin gitu, apa sih namanya, pokoknya buat dibuang, jangan dipencet ya, tapi dia lebih ke kering ya, jadi jerawatnya itu dan gampang hilang gitu. Walaupun ada bekasnya sih, belum terlalu hilang banget, tapi menurut aku ini membantu banget ya untuk menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, terus mengangkat sel kulit mati, karena dia juga mengandung AHA, BHA, dan PHA yang mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan kulit, dan antioksidan, terus melembabkan kulit. Manfaatnya itu membantu menghilangkan jerawat di badan, di punggung, mengangkat sel-sel kulit mati. Tapi yang gak aku suka itu dia finishnya tuh licin ya di badan, jadi kayak ngerasa kurang bersih aja sih setelah kita berbilas ya. Jadi aku tuh kalau ngebilasnya tuh agak lama dan memerlukan banyak air ya, supaya dia nggak terlalu licin ya. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan itu, nggak apa-apa sih. Tapi menurut aku terlalu terganggu dengan finishnya karena dia agak licin di kulit gitu aja sih. Untuk varian sabun ini tuh banyak banget ya, dia nggak hanya varian yang ini aja. Kalau nggak salah ada berapa, 5 atau berapa varian ya, aku lupa. Dan ini aku belinya di TikTok. Kalian kepoin aja TikToknya. Ini aku dapat harga diskon 28.000, murah banget kan, dari harga 54.000-an kalau nggak salah. Aku dapat harga 28.000, ya ampun murah banget. Jadi kalian lebih baik belinya tuh di TikTok aja deh daripada di Shopee, tapi terserah sih, Shopee juga ada, tapi Shopee officialnya Grace and Glow. Untuk produk ini menurut aku bagus-bagus aja. Nah sesuaikan aja sih sama kebutuhan kulit kalian, kan dia banyak banget sih variannya. Karena aku bermasalah di jerawat di punggung, jadi aku pilih yang varian ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya review singkat dari aku tentang sabun ini. Menurut aku ini bagus banget dan ngebantu banget untuk menghilangkan jerawat di punggung. Terus wanginya tuh enak, juga melembabkan kulit. Pokoknya aku suka banget sama sabun ini. Dia nggak kalah wangi sama sabun-sabun yang di luar sana, sabun-sabun yang lagi viral di luar sana. Wah ini tuh menurut aku recommended banget. Kalian bisa cobain yang varian lain kalau sesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa share videonya. Bye-bye.